Tes, tes. Hai, kamu mau nonton video ini tapi belum subscribe? Subscribe sekarang, oke? Okay? Subscribe tuh gratis. Jangan nggak subscribe. Tinggal pencet tombol merah, terus nyalain belnya. Sama like juga. Kalau bisa share juga. Udah? Belum? Ya udah. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, oke? What's up? Up, up, up. Kembali lagi bersama gue, Raffi, dari kru CCB. Dan, rambut gue. Di video kali ini, gue akan menunjukkan peralatan syuting apa aja yang dipakai gue buat bikin satu video gitu. Sebenarnya gue udah bikin video-video lain kemarin, kayak isi tas gue ada apa aja, Q&A, Q&A-nya udah jadi harusnya, tapi kurang bagus. Jadi gue cancel. Besok dibuat lagi. Satu lagi apa ya waktu itu ya? Gak jelas deh pokoknya. Gue mau bikin short movie juga tapi gagal, nggak cukup karena satu orang doang nggak bagus kalau misalnya kameranya ditaruh tripod mulu dan lain-lainnya lah. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk membuat video ini. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau bikin video itu sebenarnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, videonya, ya of course gitu kan. Kalau nggak ada videonya, apa yang mau ditonton? Item doang. Jadi harus ada kamera atau perekam lah ya. Yang kedua, audio. Kalau misalnya video nggak ada audio, berarti semacam audionya kan aneh gitu loh. Jadi audio tuh penting banget. Biar nggak silent movie gitu lah. Yang ketiga itu pencahayaan. Kalau misalnya videonya ada, audionya ada, tapi nggak ada lampu gitu, gelap doang, apa yang mau dilihat? Tetap aja hitam doang kan sama suara. Ya udah, jadi sekarang gue akan menunjukkan alat-alat yang gue pakai buat syuting atau bikin satu video. Yang pertama, perekam, alat perekam. Sebenarnya gue ada 3 alat perekam, tapi yang satu jarang banget dipakai, yaitu kamera Sony Pocket, karena selain autofocusnya lama, videonya juga masih cuma bisa 25 fps walaupun full HD. Ya baterainya juga kecil lah. Susah gitu kalau mengerekam, apalagi gue kan nggak tahu cara ngelihatnya kecuali pakai kaca gitu kan. Tapi ini nggak ada kaca sih. Jadi gue memutuskan untuk masukin 2 aja. Yang mana sebenarnya nggak ada yang masuk. Ini alat perekam, karena yang satu gue pakai buat ngerekam audio guys. Ini dia HP gue. Samsung Galaxy S10e gue pakai buat ngerekam biasanya sih vlog-vlog gitu ya, tapi non-vlog juga bisa. Kayak kemarin gue ngerekam satu tapi nggak jadi, gagal. Jadi ini gue lebih sering pakai buat perekam audio gitu. Oh iya, jadi fitur-fitur di Samsung Galaxy S10e itu banyak banget guys, lebih banyak daripada kamera ini. Yang pertama, 4K 60fps kamera belakang. Kamera depan 4K 30fps. Bisa ngerekam slow motion sampai 240 frame per second full HD atau 960fps HD doang 720p, tapi gue jarang banget pakai karena shutter speednya harus gede banget, jadi videonya sering gelap dan resolusinya kecil juga, jadi gue jarang pakai. Ini bisa dicolokin jack audio, berarti gue bisa ngerekam audio ini. Udah sih itu doang kalau buat videonya. Terus yang kedua itu kamera ini. Kamera ini adalah Sony A6000. Dia kamera lumayan lama sebenarnya. Cuma bisa ngerekam full HD 60fps. Nggak ada jack audio. Tapi lensanya bisa diganti-ganti. Jadi lebih suka ini sih buat main bokeh-bokehannya. Soalnya sensornya kan juga gede. Terus lensanya juga ada lensa fix. Jadi ya. Oh ya, ini dia lensa fix. Ini dia lensa fix dari Nikon. Taram. Ini nggak disponsor oleh Nikon, Samsung, Sony, dan brand-brand lainnya. Ini adalah lensa fix Nikon 50mm f1.8. Kenapa? Karena adanya itu. Dah, itu doang. Terus selain itu gue juga pakai ini Ulanzi Video Rig kadang-kadang buat naruh HP. Jadi caranya tinggal diputar belakangnya. Nih, diputar.
terus dinaikin, ditaruh HP-nya, plak, diturunin lagi, pasin, kunci deh, selesai, gitu doang. Next, selanjutnya, yang ada di sini, ini tasnya tipis banget. Kenapa? Karena ini cuma audio isinya. Ini adalah Rycote Lyre kayaknya disebutnya. Terus ini adalah Rode Video Micro. Malas dimasukin takut rusak. Ini mic kecil ini udah bisa ngerekam audio cukup jernih, tapi perlu pakai adaptor TRS to TRRS biar mic ini bisa bekerja. Jadi kalau menurut gue kabel ini TRS TRRS-nya agak sedikit noisy ya. Jadi kalau indoor kurang bagus, tapi kalau outdoor bagus sih. Ini dia kabelnya buat dicolokin ke belakang mic-nya. Dan langsung dicolok ke TRRS, langsung colok ke HP. Audionya lumayan lah. Terus, selain audio dari mic Rode Video Micro ini, Rode. Gue juga ada audio perekam lain, ini yang gue pakai sekarang namanya Boya BY-M1. Sebenarnya produk-produk yang di sini udah gue review semua sih. Klik salah satu di sini apa di sini gitu. Kalau kalian mau lihat unboxingnya, nih, ini dia bungkusannya. Isinya nggak perlu lihat lah, lihat di video aja, sama kok. Terus, udah itu doang. Perekam gue ada 3, audio gue ada 3, dan yang terakhir adalah lighting. Kalau lighting sendiri sih sebenarnya gue masih mengandalkan cah. Hah? Ini, oh my god, dari tadi lampunya ternyata mati. Mantesan aja kok gelap gitu ya. Tapi terang, ada cahaya matahari. Ternyata guna nggak tuh lampunya. Semoga aja nambah sedikit deh. Jadi gue mengandalkan lighting ruangan, ada 4 di sini. Yang tadinya nggak kepencet, mati. Sekarang nyala tapi nggak tahu ada bedanya apa nggak. Terus lighting di luar sana, karena ini siang, makanya lumayan terang. Kalau malam gelap banget. Gua mengandalkan lighting satu lagi, yaitu Ulanzi something-something, gue lupa namanya. Lumayan terang, cahayanya juga ya bisa diganti filternya, mau warna kuning apa putih bisa. Terus selanjutnya itu adalah tripod. Karena kalau bikin video sendiri gini kan nggak mungkin tuh. Gua megang sendiri, ngatur-ngatur sendiri nggak mungkin. Mungkin aja sih, tapi itu jadinya vlog. Jadi gua butuh tripod, ada 2 tripod di sini. Yang pertama tripod si Alip buat lighting, yang kedua tripod Excel buat kamera karena lebih kuat. Oh iya, ini satu lagi nih. Ini dia, namanya pouch. Namanya pouch dong. Isinya ada beberapa memori, misalnya ini buat nyimpen data kalau ngerekam pakai HP bisa pindahin ke situ, tapi jarang gue lakuin sih, biasanya langsung ke PC, ke laptop. Ini dia memori Sony 8GB 15 Mbps, lama banget. Jadi jarang gue pakai, gue simpen aja kalau suatu saat butuh banget gitu kan. Terus ini ada memori kecil, ada 4GB, 2GB, 32GB buat kalau misalnya gue nanti beli zoom gitu H1 bisa pakai memori itu gitu. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang mau saya pamerkan. Sekarang jam berapa ya? Oh, jam 3. Wow, 3 jam lagi buka puasa. Kenapa tiba-tiba kesini gitu kan? Oke, udah selesai basa-basi kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian kasih like. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian like juga. Like. Jangan nggak di-like, oke? Karena like itu gratis. Terus share juga. Share juga gratis loh. Semuanya gratis. Like, comment, share, subscribe gratis. Dislike, kalau ada yang dislike bayar. Nggak bercanda. Canda guys. Yaudah ya. See you in the next video. Bye. Gue mau kesana tapi. Yaudah. Bye. Cut.